Hai korang! Semalam industri hiburan kita dikejutkan dengan dua isu. Pertama, Neelofa ambil keputusan untuk bernikab. Yang kedua, Sarah Hildebrand tampil free hair selepas lebih kurang 5 tahun beliau berhijab. Sebenarnya, isu artis buka tudung ni bukanlah baru pun dalam industri hiburan kita. Sebelum ni, antara yang paling jadi bualan ialah Ukasha Saint Rose dan Emma Maembong. Cuma isu Sarah ni jadi kecoh bila ada netizen yang kaitkan dengan Neelofa. Kalau korang ingat, Sarah pernah tegur Neelofa sebab lancarkan koleksi tudung baru beliau di sebuah kelab malam. Walaupun isu tu dah lama, nampaknya ada netizen yang masih ingat dan bertindak untuk compare perubahan Sarah dan Neelofa. Kalau tengok dekat laman Twitter, memang ramai yang ungkit sejarah lepas. Ada juga yang selit nasihat. Yelah, walau apa pun tindakan orang, kita jangan terus menghukum dan kecam. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kalau tengok IG story Sarah, dia ada screenshot message dari seorang individu yang perli dirinya. Dulu kutuk Neelofa, sekarang Neelofa dah berubah ke arah yang lebih baik. Sarah pula sebaliknya. Sarah akui dia dapat banyak mesej macam tu. Walau bagaimanapun, Sarah tegaskan ini merupakan contoh untuk tidak bercakap buruk tentang seseorang. Anyway, untuk yang mungkin tak tahu, suami Sarah pun ada keluarkan statement. Katanya, ini keputusan Sarah sendiri. Walau apa pun yang terjadi, dia tetap akan support dan menyayangi isteri dia. Untuk isu ni, Pinky tak nak komen lebih. Ini mungkin boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Walau apa pun tindakan atau keputusan seseorang, elok kalau kita doa yang baik-baik je, betul tak? Apa pendapat korang pula? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Terima kasih.